Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi guys Mudah-mudahan hari ini kita semua selalu dalam kebaikan dan keberkahan Oke okay guys, pembahasan topik hari ini terkait esensi menjadi marketing sejati. Topik pembahasan adalah lanjutan dari seri pertama kedua ya. Dari yang substansi kemarin, sekarang masalah esensi. Esensi yang dibangun kali ini adalah bagaimana pola-pola yang sudah dibangun, mindset yang sudah dibangun dengan 3S kemarin, kemudian dengan pola kerja PDCA, kemudian dengan Menumbuhkan karakter yang sitik, amanah, atau nah taflik itu Menjadikan marketing yang memang karakter unggul Atau marketing sejati ya. Ini akan saya sampaikan Tentunya teman-teman sudah sering dengar juga nih Ada yang pakai tiga esensinya, ada yang pakai lima Ada yang tujuh, ada yang sepuluh bahkan Esensi yang akan dihasilkan dari marketing sejati itu Ada lima ya pasti ini rekan-rekan marketing, salesman, ton officer, ya atau apapun terkait dengan dunia bisnis itu ada lima as. Yang pertama pasti akan bekerja secara keras. Yang kedua bekerja secara cerdas. Yang ketiga bekerja cara tuntas. Yang keempat bekerja cara kualitas. Yang kelima, bekerja secara ikhlas. Yang pertama, bekerja secara keras ya. Jadi marketing di sini memiliki winning spirit. Bagaimana caranya untuk mencapai target? Bagaimana untuk menyelesaikan? Cara-caranya apa? Kemarin cara-caranya adalah PDCA. Benar ya? Message-nya dirubah 3S start no, start small, start yourself, ya, ya. Kemudian bagaimana caranya menumbuhkan karakter, ya. Yeah. Citik, amanah, patona, tablik, dan kapan itu dilakukan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah bekerja secara cerdas. Jadi bagaimana di sini marketing memiliki mental-mental sudah dibangun kemarin terkait dengan mindset, terkait dengan pola kerja, terkait juga dengan karakter, menumbuhkan karakter-karakter itu, itu di diolah gitu ya. Itu diolah, akhirnya meng menjadikan strategi-strategi baru. Di sini cerdas ini, dia punya daya kreativitas yang tinggi, daya inovatif yang yang tinggi ya. Jadi dia bisa meng strategi-strategi baru. Atau mungkin dia ATM ya, dia, dia pakai ATM. ATM apa itu? ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi dia bisa mengamati nih strategi yang sudah ada. Strategi yang paling bagus seperti apa ya? Kalau marketing yang biasa seperti apa? Terus kalau marketing yang gagal itu yang kayak apa sih itu? Jadi di sini dia sudah tahu nih solusinya yang harus dilakukan. Jadi kalau ada masalah-masalah itu dia tidak fokus di masalah tapi fokus pada solusinya. Yang ketiga adalah bekerja secara tuntas. Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh marketing dari awal sampai dengan akhir ini benar-benar selesai nih. Jadi dia punya skala prioritas di sini, mana yang harus diselesaikan dahulu, mana yang nanti, ya kan? Jadi dia paham target hariannya apa, mingguan apa, secara bulanan apa, semester apa. Jadi dia udah paham di sini. Oke, yang keempat adalah bekerja secara kualitas. Jadi di sini adalah bagaimana hasil ya yang sudah dikerjakan ini itu berkualitas, itu benar-benar bagus. Ya, apapun yang dilakukan itu terkait dengan stakeholder, customer ataupun dia dapat dengan bagus, hal yang bagus. Ya, jadi sangat-sangat berkualitas, dia sudah bisa tahu risiko ke depan. Oh kalau yang ini risiko nih, jangan diambil. Oh kalau yang ini, oke okay nih, bagus nih. Jadi dia sudah tahu kualitas itu di awal. Jadi kualitas itu tidak akhir. Yang paling penting kualitas di awal. Pada saat dia menganalisa di awal, pada saat dia paham di awal bahwa ini, nasabah ini, customer ini seperti ini nih, karakternya. Kedepannya seperti ini nih, bisnisnya misal. Dia paham benar. Jadi di sini dia tidak cuma e, kualitas buat dirinya, tapi di sini adalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas dari customer atau nasabah. Ya, yang tadinya misal usahanya kecil nih, bisa menjadi besar. Tidak dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, tapi dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun. Ya. Jadi kalau sudah niatnya ini nih, niatnya bagaimana caranya membesarkan para customer nasabah otomatis dia pun akan besar gitu loh otomatis semua esensi kualitas di sini adalah bermanfaat tidak hanya bagi dirinya, tidak hanya bermanfaat bagi pimpinan, tidak hanya bermanfaat bagi perusahaannya, tapi juga bermanfaat bagi para customer, para nasabah. Jadi yang tadinya mereka usahanya kecil bisa menjadi besar. Yang tadinya suksesnya misal 5-10 tahun lagi gitu kan. Tapi karena berhubungan dengan marketing sejati ini, dia ya cukup 2-3 tahun, benar-benar nih, para customer ini sukses-suksesnya besar. Nih. Kemudian yang kelima, bekerja secara ikhlas. Ya, ini intinya sebetulnya ini. Ya, apapun yang sudah kita lakukan, pekerjaan kita, dari pagi sampai malam, ya dari matahari terbit sampai matahari terbenam, jam-jam berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan bertahun-tahun ini ya hasilnya apapun itu kita serahkan nih sama Allah Taala. jadi ampun yang terjadi ikhlas saja kadang-kadang kita berhasil kadang gagal kadang berhasil kadang gagal kadang berhasil 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 ya kadang gagal itu hal yang biasa aja jadi kita sikapi di sini bagaimana caranya rasa ikhlas kita, bagaimana caranya bahwa apapun yang sudah kita lakukan ini, mudah-mudahan nih bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bagi orang lain, bagi agama, bagi bangsa, dan bagi negara. Ya, Jadi kalau saya rekap nih dengan pola-pola kerja dari season 1, season 2, season 3, season 1 ya merupakan mindset dengan 3S ya. Kemudian pola kerja dengan PDCA, plan do check X ya. Kemudian di season 2 ya itu adalah menumbuhkan karakter. Bagaimana menumbuhkan karakter yang sidik? Bagaimana menumbuhkan karakter yang amanah? Bagaimana cara menumbuhkan karakter yang fatona? Bagaimana cara menumbuhkan karakter yang publik. Ya, itu menumbuhkan. Lah, esensinya adalah kalian mendapatkan 5 as. Ya, hasil dari tadi itu kita akan bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan kualitas, bekerja dengan ikhlas. Oke, biar teman-teman ingat, kalau bekerja secara keras, tangannya ngepal seperti ini, ya. Kalau bekerja secara cerdas, tangannya di sini, bekerja secara cerdas, ya. Kemudian, kalau bekerja secara kualitas, eh, tuntas dulu ya. Tuntas dulu, berarti tangannya gini, ya. Ini dulu, nih, tuntas. Kalau bekerja secara kualitas, berarti kasih jempol nih ya, kasih jempol. Kalau bekerja secara ikhlas, tangannya di sini nih. Bekerja secara ikhlas. Jadi keras, cerdas, tuntas, kualitas, ikhlas ya. Sekarang kita bareng-bareng ya. Bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan kualitas, bekerja dengan ikhlas. Ya itulah teman-teman semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dari season 1, season 2, dan season 3 bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terima kasih bila taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kemarin ada yang menanyakan terkait dan sehat saat ini. Saat ini saya bekerja di salah satu badan usaha milik negara. Saya sebagai pemimpin lembaga Ventura Syariah antar perwakilan di Semarang. Untuk lebih mengenal jauh, saya sudah bekerja dari tahun 95. Ya, pernah di Bank Sentral Asia, pernah di Bank Danamon Indonesia, pernah di Maybank Internasional, dan juga pernah dulu pernah jadi sales di Artaboga Cemerlang customer goods selama tiga tahun e, banyak ya di rentang tahun 95 sampai saat ini dan di 11 tahun terakhir saya bekerja di salah satu BUMN jadi saya sebutkan di depan